welcome back to my channel. Buat kamu yang pertama kali ngeklik channel ini, welcome dan salam kenal, aku Nurul. Di video ini aku akan kasih testimoni atau review aku tentang salah satu produk Oriflame Body Mist, yaitu si Fit Club Ibiza. Jadi gak usah lama-lama lagi, yuk kita langsung aja ke reviewnya. Sebelum nonton videonya, support channel ini dengan mengklik tombol subscribe dan klik juga logo loncengnya supaya kamu gak ketinggalan video aku selanjutnya. Terima kasih. Fit Club Ibiza ini adalah salah satu seri dari Fit Club. Jadi untuk Fit Club ini ada dua varian ya. Yang satu adalah Fit Club Bali, yang teman-teman juga bisa tonton reviewnya. Teman-teman tinggal klik link di atas ini. Tapi itu nanti aja ya teman-teman. Sekarang kita bahas dulu untuk Fit Club Ibiza ini. Jadi parfumnya ini isinya sebanyak 75 ml dengan kode 33632. Ini boxnya. Oke, Fit Club Ibiza itu adalah wangian oriental vanilla fruity. Jadi dia itu lebih ke buah-buahan ya, pineapple atau nanas, kemudian bunga magnolia, dan terakhir ini karamel. Jadi Fit Club Ibiza ini lebih ke wangian untuk berpesta gitu ya. Jadi miliki aroma oriental, vanilik, dan fruity dari perpaduan pineapple, magnolia, dan karamel. Body mist harum yang memastikan Anda siap berpesta bagaikan malam panjang di Ibiza. Jadi yang aku suka di katalognya Oriflame itu, dia suka ada seperti ini teman-teman, gosok botolnya. Jadi buat teman-teman yang tahu atau belum kenal sama parfum ini, teman-teman tinggal gosok aja gitu ya di katalognya Oriflame. Nah, nanti teman-teman tinggal cium dan kalian akan tahu wanginya seperti apa. Jadi kita coba ya. Iya sih, ini aromanya itu lebih mewah dari si Fit Club Bali. Jadi Fit Club Ibiza ini lebih ke wangian yang lebih fun gitu ya. Mewah, fun, ya bener-bener kayak teman-teman mau pergi ke pesta aja gitu ya. Dan dia dengan kode 33632. Sekarang kita buka yuk kemasannya dari si Fit Club Ibiza ini. Jadi ini ada plastiknya ya teman-teman. Yuk kita buka yuk. Oke, ini bahannya dari plastik ya teman-teman, 75 ml. Kalau perbedaannya sama si Fit Club Bali, kalau Bali itu warna ininya tuh lebih nge-pink peach gitu ya. Tapi kalau Fit Club Ibiza ini dia lebih ke kuning ya, kuning agak orange gitu, dan ininya atasnya itu apa namanya, plastik ya teman-teman. Ini adalah body mist yang terjangkau banget. Pertama disemprotkan itu wangi segar nanas ya teman-teman. Kemudian abis itu di tengah-tengah aroma bunga, dan terakhirnya itu ya aroma karamel, jadi manis banget gitu. Jadi aroma karamel manis gitu ya teman-teman. Seger, manis, terus ada kesan mewahnya gitu. Kalau si Fit Club Ibiza ini dia lebih ke wanita dewasa ya, yang berkelas, yang classy gitu ya teman-teman, yang emang siap untuk berpesta gitu ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa pakai ini untuk ke acara formal, terus juga ke kantor juga oke nih teman-teman. Di kantor teman-teman pakai ini juga oke banget. Jadi kesannya tuh wanita karir gitu ya, wanita karir yang wanginya tuh mewah ya. Ternyata enak juga teman-teman. Jadi dari seger nanas, terus ada bunganya, terus juga ada wangi karamelnya. Jadi manis dapet, buah seger dapet, bunganya juga dapet teman-teman. Enak juga ini ya,
enak juga teman-teman, aku rekomendasiin deh. Jadi buat teman-teman yang nyari wangian yang murah, ramah di kantong gitu ya, terus mungkin buat hadiah juga buat sahabat kalian, terus juga ini kalau jatuh juga nggak akan pecah karena plastik ya teman-teman, jadi aman juga untuk dibawa kemana-mana. Terus kan tempatnya juga simple, kecil, bisa masuk ke tas kalian gitu kan. Kalau misalkan kalian bawa tol kaca kayak EDT dan EDP-nya Oriflame kan kebanyakan itu kan dari botol-botol kaca yang mungkin kalau kalian bawa di dalam tas itu, kalian bawa di dalam tas itu lebih apa ya, takut pecah aja gitu di dalam tas. Tapi kalau misalkan kalian bawa body mist ini ke dalam tas kalian, itu akan lebih aman dibandingkan kalian membawa EDT dan EDP yang kemasannya itu kaca ya, botol kaca. Kalau EDP-EDT ya kalian taruh aja di kantor atau kalian taruh di rumah. Tapi kalau untuk dimasukin ke dalam tas, rekomendasi aku ya kalian bisa bawa si Vip Club Bali dan Vip Club Ibiza ini. Kalau body mist ini teman-teman wajib semprotkan lagi setiap 2 jam. Gak apa-apa sih, murah juga ya teman-teman. Jadi gak usah pelit-pelit, semprot-semprot aja setiap 2 jam gitu, karena memang wanginya nih enak, lumayan enak. Dari Tika 22. Kombin wanginya seger mewah, sama seperti aku tadi ya. Kombinasi wangi yang unik, cukup tahan lama, kemasan praktis, bisa dibawa kemana-mana. Kemudian fresh, kalau menurutku body mist ini lebih ke fresh ya wanginya. Aku suka pakai di siang hari, jadi bikin semangat kan. Wanginya menggoda, saya suka banget wanginya. Wanginya manis, karamel gitu. Terus ada aroma nanas yang kecut, tapi soft. Enak deh, cocok dipakai sama cewek feminim. Aku beli waktu diskon, wanginya pas di awal waktu semprot. Agak langsung menyeruak ke hidung, tapi lama-lama soft sendiri. Iya, seperti ini ya. Seperti biasa, kalau top notes itu wangi yang pertama disemprot itu udah pasti seger, dan itu kadang-kadang ya nyegrak gitu ya teman-teman. Tapi lama-kelamaan wanginya akan berubah jadi soft. Kalau kalian mau berpergian ke mall apa segala macem, kalian bawa bawa salah satu parfum ini pun aman banget, karena bahannya dari plastik tuh. Kalau kita gini juga gak akan pecah, jatuh juga gak akan pecah, jadi aman banget. Aku rekomendasiin parfum ini untuk teman-teman coba, karena harganya itu murah banget, cuma Rp149.000 kalau harga normal. Tapi aku saranin teman-teman beli saat diskon, jadi harganya itu jauh lebih murah, di bawah 100 ribuan, atau kadang parfumnya ini buy one get one. Jadi sampai di sini aja teman-teman testimoni aku tentang parfum ini. Semoga membantu atau teman-teman yang lagi cari parfum murah. Klik like di video ini kalau teman-teman suka, dan bantu juga untuk share video ini ke teman-teman kalian. Kita ketemu lagi nanti di video aku selanjutnya. Bye-bye.